Ya, mari langsung masuk ke gamenya. Udah di invite sama Serpent. Jadi kalau yang di YouTube Anda bisa lihat. Kalau yang di Teenage Mutant Ninja Turtles. Kalau yang di Twitch pasti lihatnya tadi layar biru. Masuk voice chat dulu deh. Select your hero. Good morning, afternoon, evening, everyone. All around the world, welcome to my stream and it's time for the rest of the day. So, I hope you can do with my stream for today and if you can do this, you can do more like this. If you want to comment with English or have some of this, I will speak this in my native language. Breaking news. No time to
Let's go. Oh!
Kayaknya punya F1 dulu buat menang. Eh, iya. Sambal guys, udah tadi. Sambal guysnya. Halo Noval, selamat datang Noval. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar Noval? Sambal atau kol gaya? Gak tau. Aman kayak suaranya gak ini? Gak diri. Gak boleh pakai ultra pun. Gak boleh pakai kecepatan. Ini kayak R1 dia, kalau ini kan gak ada ini. Ha ha ha!
komputer si Bilingual. Yeah.
Bang David. Wey, ada Gunda Andin. Halo, po. Mana mo, eh. Vincent, ada duanya ya. Ada duanya di YouTube sama di Twitter. Crane's head is getting away, dude. Si Vincent, su. Halo, apa kabar, Bu? Yeah!
manga bosan ya itu player position cukup kan. Yeah.
later, Zeke. More meltdown. Tori kalau baca live chatnya telat dia keasikan mukum. Steady bebop lagi. Hey. High or low, I'm chasing the story. Take this!
gepeng amat. Yeah.
One way to avoid New York traffic. Main bareng online, iya betul Bang Andi, main online. Oh. Tapi sayangnya nggak bisa, ini kayak tes-tes udah paling dua berlian. Kayaknya kelewat, aduh bubra. Oh, itu ada musuh, wah mana gua tahu. Thank you.
Aduh, gua juga pusing. Aduh, kita lagi di server. Thank you. Saya pamit duluan ya, lagi mau urus channel. Oke, siap. Selamat bermain. Oh, Bang Mamut, makasih. Makasih banget. Siapa itu orang lain ya?
Bang Ojek nge-rate ya, waduh. Makasih rate-nya Bang Gojek. Waduh. Bentar nih mesti buka live chat dulu. Kasih rate-nya Bang Gojek. Oh, suaranya enggak matching. Aduh gepeng gua, lupa gua. Iya suaranya enggak match. Iya terhilang teradan tadi, ini enggak beres. Berarti nyeting dari OBS itu. Itu aman kan? Soalnya ini kan enggak pakai OBS. Anjir kena dong. Plastik game baru sih, game 2022 S8 2022 game lebih muda dari Fall Guys. Wah, caranya juga ini game kan? Aduh anjir, tinggal bertiga kita. Tahu. Nah, gua enggak jelas. Gua enggak konek berarti ini. Gua keluar dulu apa ya? Lu lihat stream gua aja, siapa jalan aman di situ. Ini gua kemana sekarang? Ya udah gua keluar dulu deh. Join party code. Nah, cari kodenya dulu. Okay.
baru joining nih. A few screws loose. Udah ngalahin raja ya tadi. Mana itu? Deh, nggak ada, normal di gua. Di lu yang error berarti. Thank you.
sudah ada ya yang jadi DLC Kusagi sama si Kara ya. Yang DLC itu Kusagi sama Kara itu apa? Oke, si John itu jurus siapa yang dia lupa? Kiri kanan gitu. Anti air ya. Jurus-jurus sih itu. Jurus siapa? Jurus itu. Oh, kan ini Viper. Itu kemana itu mukul-mukul sendiri? Oh, makanya gua bingung. Apa itu? Aduh ketabrak. Anjir tembak lagi tuh. Spesialnya banyak bener turun ini gila. Gak kayak si Scott Pilgrim parah. Gak ngaruh spesial damage-nya kecil ke bosnya. Kabel
terakhir tuh muter-muter malah gua malu banget. Ya lupa lu. Pizza pizza. Isi isi. Backstop. Anjir. Iya, gua kira urutan gua naik ke atas.
Ini, wah, gua paling banyak. Wah, si kerennya udah jadi. Berapa stage? Gede banget. Oh iya ini apa anak buahnya si prank ya ini ya. Pizza, siapa? Ah, dia gue yang tinggal di kiri. Ah, ambil balik. Anjir. Oh,
gue ditonjok. Bawah, ke bawah. Tangkap ke bawah. Bawah, nah tuh. Dapat lagi. Tapi paling bagus Tato in Time sih. Panjang banget gitu kan. Those arch enemies. Apa ini lebih panjang nih? Gak tau mesti nanya serpent lah. Crime is everywhere. And so am I. Oke, buat lagi. Aduh tuh. Aduh, kena lagi bos. Wah, gak bisa bunuh ini. Aduh. Wah, rame full ya nih, full. Si Randy mau ikut full. Gantiin itik tuh katanya tuh. Tuh, itik udah exit. Kalau bangun lagi ikut, kalau enggak udah. Enggak main katanya udah diusir tidur, Randy enggak main kan? Enggak. Tidak ada yang mati siapa sprinter. Bener.
mukul. Ya, gak ada, lu di gua gak ada. Oh, mereka lain juga ada dua sih di gua. Mereka lain juga tulisannya dua, tapi di video gua cuma satu. Berarti yang lu pukul itu gak, di gua gak kelihatan. Aduh, tuh. Ada tuh, cuman di gua nggak kelihatan. Titik invisible. Waduh, lama bener. Waiting for player lama bener. Gue bangun dulu deh. Aduh. Lama amat ini. Yang punya room gimana, aman? Itu server gimana server? Udah mulai belum? Oh, bentar. Oh iya, kita gua cuma gua main stick doang. Bentar ya, sekali gua ganti. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Outworld Stranger. Jangan maju, kecil, gue pengen kecil.
Claro.
tadi. Oh, salah. Bawah. Aduh, kok belum menurut digebuk. Sialan. Tamat banget semua malah. Keren sekali. Keren. Keren juga begini sama. Sepak sama kakinya lagi. Kakinya gak bisa di damage. Aduh damage. Anjir gua lagi. Apel. Dulu ya, Wah, gue juga pusing lagi. Here.
masukin dulu kalau misalnya dia yang ketiga ya. Aduh, gua jatuh. Gua yang tewas. Pun nggak apa-apa mati juga. Pun mati nggak apa-apa di dia. Nyawanya 6. Super Shredder. Wih, ada si Bang Adit, ada Adit. Wih, rame. Iya nih, lagi rame main ginian. Ya, udah lama ketemu si Adit nih, gila. Berapa tahun ya, udah ketemu lo, Adit. Bos terakhir ya, saya tuh. Seperti saya tuh, wah dipakai si Bang Adit. Ini sama kayak main ini. Kodenya beri, aduh tak ada.
salah pencet. Astaga. Banyak ini lagi. Untuk error lah. Satu. Gak bisa itu, gak jutup itu gak bisa. Nah, jutup. Baru ada lagi tuh suaranya tuh. Emang itu apa namanya, gue settingan OBS-nya bisa dibenerin lagi tuh. Karena main stumble-nya juga gitu. Suaranya hilang tuh, ada. Gila, pasti nol dong, gila diselamatin. Apa yang datang-datang cuma tos doang? Iya, Shredder apa namanya, pesannya lebih gampang ya. Si Krang pas lagi muter-muter nggak bisa dihajar, gila. Kalau nggak di spesial. Fewest enemy defeated, iya. Klasik kalau memory dapet. Ini mainnya bisa crossplay nggak sih? Kalau PS nggak bisa, Switch nggak bisa, cuma bisa Steam sama apa namanya, sama Xbox. Steam sama Xbox bisa, mungkin netcode-nya sama kali ini, yang lain beda. Wah, April tamat doang ya, makanya beresik bener. Kalau exit join lagi, nyawanya nambah nggak nambah? Nambah ya. Soundnya gimana? Ntar gue coba atur lagi deh dari OBS. Kemarin udah bener ya. Gara-gara ganti resolusi, amburadul. Iya, kayaknya mesti balikin ke 720 lagi. 420, sorry. Iya, ini juga rada patah-patah kayaknya sering ya. Gambar ini. Iya, kayak rada patah, bener gak kuat berarti. Ya iyalah, laptop 12 tahun yang lalu itik. Masya ampun, dibahas lagi. Berarti nggak kuat, mendingan stabil di 4 ya, 720-480 kan.
PS settingannya di mana? Oh enggak. PS mah sama. Balikin ke ini aja ya, apa? 720 ya. Iya, balik polga yang tar setting dulu. Oke. Thank you. Thank you. Astaga, gue bingung pada ngobrol dari mana. Iya, itu di apa namanya, di PS chat itu tadi pakai handphone. Kalau misalnya langsung dari gamenya itu suaranya kegedean. Voice-nya mereka gede banget suaranya. Itu di streamnya gede, tapi guanya nggak bisa denger. Di gua kecil banget gitu loh, makanya sengaja gua pakai di handphone. Handphone gua bisa denger, tapi kalian susah dengernya. Gitu. Gua ngebalesnya itu dua, ada yang di YouTube, ada yang di Twitch. Nah, paling stabil mah di Twitch. Itu soalnya gue nge-streamnya langsung dari PS. Kalau di YouTube itu dia nge-casting dari PS. Jadi dari PS nih view yang ada. Nah, kalau lu lihat sekarang nih, gue pencet YouTube lagi lah. Iya, nih kalau gue pencet begini, tuh di Twitch jadi biru. Sedangkan kalau di YouTube itu enggak. Karena YouTube itu buat gua, yang gua lihat nih itu persis. Jadi kalau dia masuk ke mana kamar Twitch itu pakai standarnya si PS. Jadi ntar jadi ada biru-biru, ada hitam-hitam, ada blok hitam di kiri arah kayak gitu. Dan delay-nya jauh di Twitch, di YouTube. YouTube itu lebih berat karena dia dari laptop gua ya. Karena laptop itu kan encoding lagi dianya kan. Jadi dari PS dimasukin ke capture card, dimasukin ke VGA gua. Nah, itu masuk ke laptop, di casting ke laptop baru di stream. Jadi prosesnya panjang. Jadi otomatis delay-nya luar biasa. Dan gue sebenarnya dari tadi gue main tuh gue nggak bisa dengar musiknya. Gue dengar musiknya tuh dari stream. Karena di gue kalau gue ada si Randy suaranya kegedean. Emang bener sih. Kalau enggak suara gue nggak kedengeran. Nah, karena mic-nya gue nyatu sama capture card. Jadi kalau mau misah itu gue harus beli sound card lagi, sound card eksternal. Jadi gue colok mic di situ, jadi bisa gue atur volume guanya. Jadi volume musiknya gede, audionya gede pun bisa, kalau ini nggak bisa. Jadi audionya tuh udah nyatu sama si capture card-nya, jadi satu. Susah. Ternyata sering itu nggak gampang ngurus apa namanya ngatur sih ya, amburat. Gua karena gua terbiasa sama PS tinggal stream doang, gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya mau pakai stream tools yang bener-bener karena PS itu kan lu otomatis lah apa-apa kayak orang yang dimanjain kan kayak PS kan. Lu masukin disk tinggal main. Lu stream tinggal pencet share, start broadcast langsung nge-stream. Nah, ternyata kalau lu pakai DC, ampun gila bener-bener. Settingnya berapa, apa lu mau setting seberapa, emang PC lebih powerful. Masalahnya laptop gua itu nggak kuat. Laptop itu Januari 2012 punya. Pakai Core i3 zaman dulu, nggak tahu generasi keberapa, sama apa kedua gitu. Ini buat teman-teman yang di YouTube ataupun yang di Twitch, terima kasih banyak yang udah mampir. Thank you so much guys for watching my stream, supporting the stream. Gue nggak bakal ngerate sih keduanya. Oh iya buat Bang Gojek, Bang Basleng, makasih banyak untuk rate.
yang di YouTube. Nah, tadi dia ngecek di situ di YouTube, nanti paling gue balikin settingannya ke awal. Kemarin ngeselin gak masalah, tapi di 724-80 ngeselinnya. Emang gambarnya lebih burik sih. Lebih jelek gambarnya. Cuman, ya masih. Kalau ditonton dari handphone masih oke lah. Dari TV, kan gue kadang-kadang mau nonton YouTube dari TV, gue kelihatan pecah-pecah gambarnya. Nah, TV gue kan gede banget. Ya, karena kan, ya susah ya. Kalau misalnya kayak kita, orang-orang angkatan milenial itu, kalau misalnya ngeliat begitu, soalnya ngilang lagi sih.
kita tutup di tweet, terus nanti di YouTube saya ketik lagi ya. Iya. Nah, udah ada suaranya tuh. Musiknya gede banget di YouTube ya, musiknya gede banget. Jadi editnya sama suara sih ngomong gede banget, baru kan ya. Ya benar gede banget. Oke. Karena berhubung udah mulai ada lagi suaranya sekalian penutup untuk di YouTube. Terima kasih banyak semua di YouTube ya. Ada Bang, ada Adit terakhir, Adit teman main saya SMA, ada S8, ada Randy, ada Bang Gojek alias Basleng, ada Bang Andi, ada Salim 2, ada Gun Gandhi. Gun, thank you dong Gun udah mampir. Sorry tadi ngebalesnya susah. Terus ada Noval dan ada Randy seperti biasa. Ya. Terima kasih banyak totalnya walaupun nggak banyak yang chat, tapi saya lihat di sini view-nya lumayan ya. Jadi banyak yang nonton juga tadi, lumayan. Terus terima kasih banyak semua. Ini game-nya keluar tahun 2022, cukup baru sebenarnya, tapi gambarnya seperti ini. Dan terima kasih banyak semuanya yang udah mampir, nge-like, nge-share ataupun segala macam support. Ya, saya hargain semuanya. Saya I appreciate all any kind of your support, either like watching or giving the donation is fine. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kalau udah modal donasi boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nanti udah dipaksa. Terima kasih banyak semuanya. Saya David Bahamut Lord 348 undur diri. Bye bye.